Kita awali dengan informasi pertama. Saudara memperingati Hari Guru Nasional setiap 25 November. Kita awali dengan informasi pertama. Saudara memperingati Hari Guru Nasional setiap 25 November, sejumlah guru berprestasi mendapatkan penghargaan dari pihak sekolah. Penghargaan diserahkan dalam upacara yang digelar khusus dengan menerapkan protokol kesehatan. Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banda Aceh, sejumlah guru mendapatkan penghargaan sebagai guru terbaik yang dinilai sesuai kinerja selama satu tahun terakhir, baik saat proses belajar mengajar secara daring serta tatap muka seperti saat ini. Dewi, salah satu guru yang mendapatkan penghargaan sebagai guru terbaik di sekolah ini, berharap dapat terus memberikan kontribusi lebih untuk sekolah dan juga siswa ke depannya. Indikator apa, faktor apa yang bisa membuat anak didik kita itu berhasil dan bisa berakhlak mulia sekaligus mempunyai impact dan impact yang bagus? Jadi kita harus banyak mengeksplorasi diri dan mengeksplorasi pengalaman orang lain untuk kita kembangkan ke depan dalam pembelajaran kita. Peringatan Hari Guru di Banda Aceh kali ini dilaksanakan dengan sederhana, mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Selain memakai masker, siswa yang mengikuti upacara juga harus melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.